وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kalau kita coba lihat adillahnya, dalil yang dijadikan oleh para ulama untuk saddudz dzari'ah itu ada dari ayat Al-Qur'an dan juga ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari Qur'an maupun dari hadis itu akan banyak sekali nanti bisa kita temukan untuk mendudukkan atau untuk memberikan kepastian kedudukan saddudz dzari'ah sebagai sumber hukum. Nah, apa contohnya? Di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah itu lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian. Jadi dilarang untuk memaki-maki sesembahan mereka. Mereka-mereka yang menyembah selain Allah kan ada menyembah patung-patung itu. Karena nanti dikhawatirkan mereka akan balik memaki-maki Allah dengan penuh permusuhan. Aduan bilairi ilmin. Ini di antara ayat. Apa wajhul dilalahnya atau wajhul istishhadnya seperti apa? Memaki-maki patung itu sebenarnya pada hukum asalnya enggak apa-apa. Boleh aja. Maka jaiz. Tetapi kalau itu akan berbalik nanti mereka memaki-maki Allah, berarti kita yang memulai. Ah, ini namanya saddudz dzari'ah. Jadi man'ul jaiz li'alla yatawassala bihi ilal mamnu', melarang sesuatu yang dibolehkan agar tidak membawa kepada sesuatu yang terlarang. Di hadapan sahabat Rasul bilang begini, kalian jangan maki-maki orang tua kalian. Sahabat bilang, ya Rasulullah, apa ada orang yang akan memaki-maki orang tuanya? Nah, Rasul bilang, kalian tidak maki-maki orang tua kalian, tapi ketika kalian maki-maki orang tua kawan kalian, dia akan balas dengan makian yang lebih. Jadi ketika dia memulai melakukan sesuatu, jangan-jangan akan mendatangkan nanti sesuatu yang lebih parah. Jadi ini diantara ayat. Satu ayat saja kita ambil dari sebenarnya ada ayat yang lain. Wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Kan ada istilah masjid dirar. Berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul agar membakar masjid dirar. Nah, ini kadang salah guna pula ayat ini sekarang. Dijadikan ayat ini membakar masjid. Banyak sekarang kejadian-kejadian bakar-bakar masjid dengan alasan mereka menduga itu sebagai masjid dirar. Ini bahaya ini penggunaan ayat-ayat seperti ini. Rasul disuruh itu berdasarkan wahyu. Karena jelas-jelas ada masjid yang sudah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan syariat Allah di dalamnya. Tiba-tiba ada orang-orang munafik yang juga membangun masjid sebagai tandingan. Yang membangunnya orang munafik, tujuannya tidak baik, maka wajar disebut sebagai masjid dirar. Yang dibakar-bakar sekarang tuh yang membangunnya orang munafik enggak? Tujuannya baik atau tidak? Lagi pula intinya Rasul dapat wahyu kalau itu adalah masjid yang akan mendatangkan mudarat, makanya masjid dirar. Nah, ini juga di antara ayat yang dijadikan oleh para ulama untuk
dalil-dalil yang tadi disebut sebagai apakah kita sebut dengan sadu zari'ah atau ma'alatul afal. Karena di satu sisi ma'alatul afal memang lebih luas pembahasannya dari sekedar sadu zari'ah. Kalau sadu zari'ah tadi apa? Melarang yang dibolehkan. Kalau ma'alatul afal selain melarang yang dibolehkan, membolehkan yang di yang dilarang. Apa hukum bakar masjid? Kan tidak boleh kan? Tapi karena itu nanti akan mendatangkan kerusakan, kalau tidak dibakar, maka justru harus dibakar. Dan Allah yang menyuruh untuk membakarnya. Nah, dari sunnah atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak riwayat yang terkait. Di antaranya adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat calon yang akan dipinang, yang akan dinikahi. Nah, jadi kalau ada orang mau menikah, nah, dia tengok dulu calonnya itu. Nah, padahal nengok-nengok itu apa hukumnya? Nah, ada orang nanya dulu Pak Ustaz katanya, boleh enggak saya nazar nengok tapi langsung banyak? Enggak satu, entah lima, entah sekian orang. Nanti baru dia pilih. Ini jangan-jangan enggak nazar namanya ini. Karena juga ada aturan kan. Tapi secara hukum asal, kita kan disuruh untuk ghadul basar. Untuk menjaga pandangan. Tapi ternyata saatnya menjaga pandangan itu justru yang tadi kan agak berlawanan itu. Kita harus jaga, tapi justru Nabi suruh tengok. Adalah seorang sahabat datang Jabir kalau enggak salah, wallahu alam, dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin menikah. Apa kata Rasul? Kamu sudah tengok belum siapa yang akan kamu nikahi itu? Belum ya Rasulullah. Ah, ketika itu dia bilang, unzur ilaiha, tengok deh, liudama bainakuma, supaya kalian bisa bertahan lama, supaya kehidupan rumah tangga kalian bisa langgeng dan bertahan lama. Ternyata ada fungsi dari nazar yang disuruh oleh Nabi, yang kalau nazarnya tujuannya bukan untuk itu, maka dia menjadi terlarang. Jadi nampak oleh kita ada hal-hal yang terlarang tapi justru diperintahkan, dan ada hal-hal yang dibolehkan tapi justru malah menjadi terlarang. Nah, inilah yang juga bagian dari sumber hukum yang oleh para ulama, jumhur ulama itu mengatakan bisa dijadikan sebagai cara untuk menetapkan sebuah hukum. Apa yang dilakukan oleh Rasul berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada tadi, itu nanti nampak oleh kita aplikasinya pada hal-hal yang juga dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, khususnya adalah Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dalam kebijakan-kebijakannya nampak oleh kita penerapan saddu zari'ah atau ma'alatul af'al itu sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum. Umar ibn al-Khattab umpamanya, pernah mengirimkan surat kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman itu diangkat menjadi gubernur di wilayah Yaman. Apa isi surat Umar bin Al-Khattab? Isi suratnya adalah, wahai Huzaifah, kamu ceraikan istri Yahudi kamu. Jadi dia nikah sama Ahlul Kitab Al-Yahudi ya, Al-Kitabiyah, perempuan Ahlul Kitab, dinikahi oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Secara hukum boleh nikah dengan Ahlul Kitab sebagaimana dihalalkan sembelihannya. Tapi Umar bin Al-Khattab kirimkan surat, ya Huzaifah, ceraikan itu. Dibalas surat itu oleh Huzaifah, ya Amirul Mukminin, apakah karena haram?
Dijawab lagi sama Umar, hukumnya tidak haram, tapi kamu yang saya haramkan. Berarti dia melarang yang dibolehkan. Karena boleh hukum asalnya. Hukum asalnya boleh, tapi kamu yang saya larang. Apa pertimbangan Umar bin Al-Khattab? Pertimbangannya adalah Huzaifah ibn Yaman sebagai gubernur, tentu dia akan menjadi figur yang ditauladani. Ketika seorang gubernur yang menjadi figur di tengah-tengah kehidupan masyarakat melakukan satu perbuatan yang itu memang boleh, nanti akan ditiru oleh banyak orang. Kalaulah nanti pemuda-pemuda muslim pada nikah dengan ahlul kitab yang al-kitabiyah itu, nanti akan bermasalah, ada masalah sosial yang akan dimunculkan. Terlalu banyak nanti wanita-wanita muslimah yang tidak mendapatkan suaminya. Kena pada suami sudah pindah pada ahlul kitab. Itu pertimbangan Umar bin Al-Khattab. Jadi dalam kebijakan Umar itu, kan lama, kan dia yang lama itu masa pemerintahan itu. Itu banyak sekali. Dan beliau berpegang kepada Sadu Zariah dalam menetapkan satu keputusan. Ada di Madinah seorang pemuda yang sangat tampan. Namanya Bishr Al-Hajjaj. Nasr atau Bishr, antara Nasr atau Bishr Al-Hajjaj. Bishr Al-Hajjaj ini kalau keluar dia dari rumahnya, dia memfitnah semua wanita-wanita Madinah. Nyekan tiang mano? Acinan sodo. Asal keluar itu yang terjadi. Apa sikap Umar? Diusir oleh Umar, kamu saya haramkan tinggal di Madinah. Kamu harus pindah, tinggalkan Madinah. Apa kata Bishr Al-Hajjaj? Apa salah saya ya Umar? Apa salah dan apa dia lo? Apa kata Umar? Yang salah bukan kamu, yang dosa bukan kamu, yang dosa saya kalau tidak mengeluarkan kamu. Karena Umar sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di Madinah. Dipindahkanlah dia ke satu wilayah di mana wanitanya enggak terlalu seperti yang ada pada Madinah. Bolehkah Bishr tinggal di Madinah secara hukum? Boleh, tapi tinggalnya di situ akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan. Umar sebagai seorang pemimpin menggunakan itu sebagai alasan. Jadi yang salah bukan kamu, yang salah saya kalau seandainya tidak memindahkan kamu. Hal-hal yang seperti ini namanya Saddudz Dzariah. Utsman ibn Affan itu dalam satu masa di musim haji, beliau menyuruh semua yang melaksanakan haji ketika di Mina, tidak ada yang qasar, semua ikmal harus 4 rakaat. Padahal secara manasik yang diajarkan Rasul apa? Kalau di Mina sholat qasar tapi tidak dijamak. Jadi kalau di Mina, kita mabit di Mina itu sholat di qasar tapi tidak di jamak. Zuhur 2 rakaat, tapi hanya zuhur saja, asar nanti di waktu asar 2 rakaat. Oleh Utsman ibn Affan, di satu kali musim haji, beliau melarang untuk mengqasar. Dilarangnya, apa pertimbangan Utsman ibn Affan ketika itu? Ini diceritakan dalam banyak riwayat. Dikarenakan oleh di tahun itu yang ikut berhaji pada tahun itu banyak orang-orang Badui, orang-orang pedalaman Arab yang baru saja masuk Islam, lalu bersemangat langsung mengerjakan haji, dan dia belum mendapatkan pengajaran Islam secara sempurna. Dikhawatirkan oleh Utsman ibn Affan, mereka pulang nanti sebelum mendapatkan penjelasan, dan mereka mengira bahwa zuhur itu hanya 2 rakaat. Dikiranya nanti asar hanya 2 rakaat. Daripada itu yang terjadi,
Lebih baik semua harus ikmal, itmam. Kerjakan 4 rakaat. Nanti baru diberikan penjelasan. Orang-orang Badui kadang tidak terjangkau dakwah ke sana. Ketika mereka sampai ke Mekah, itulah mungkin pertama kali ke Mekah dan mungkin yang terakhir. Sementara tidak terjangkau nanti dakwah sampai ke pedalaman. Ini yang dikhawatirkan oleh Utsman ibn Affan. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Utsman itu sesungguhnya adalah menggunakan konsep saddudz dzariyah. Dan itu sebagai landasan oleh para ulama dalam masalah saddudz dzariyah. Baik ikhwati fillah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga ada sikap-sikap seperti itu. Satu ketika Abu Bakar dan juga ada sahabat yang lain di hari raya kurban, beliau hanya memberikan daging 3 kilo, daging kurban 3 kilo, tidak dalam bentuk menyembelih. Apa kata beliau? Inilah kurbannya Abu Bakar di tahun ini. Padahal yang namanya kurban adalah menyembelih iraqatud dam. Apa alasannya? Dia ada Abu Bakar, ada Ibnu Abbas juga pernah melakukan hal yang sama. Alasannya adalah agar orang tahu bahwa kurban itu hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Jadi orang-orang tertentu yang memang dia itu dipegang perbuatannya sebagai hukum, dia harus menunjukkan. Seandainya tidak seperti itu, jangan-jangan orang menganggap bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Tapi karena dia pernah memberikan daging cuma 3 kilo saja, di situ akan dipahami nanti bahwa kalaulah memang hukumnya wajib, dia pasti tidak akan meninggalkan. Kalaulah kurban itu wajib, maka tidak mungkin seorang yang namanya Abu Bakar meninggalkan ibadah kurban, hanya menggantinya dengan 2 atau 3 kilo daging. Nah, jadi ada tujuan sebenarnya. Bahkan Imam Syatibi menceritakan bahwa Imam Malik itu pernah memfatwakan bahwa puasa Syawal hukumnya makruh, 6 Syawal itu. Padahal jelas hadis kan? Apa tujuannya? Untuk tidak dianggap, karena ada kecenderungan waktu itu ingin dikatakan puasa 6 itu wajib sama dengan Ramadan. Puasa dengan Ramadan. Tentu menaikkan hukum sunnah sampai tingkat wajib itu tentu tidak boleh. Karena kalau sudah menjadi wajib, dia sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Nah, maka ada saatnya di mana orang-orang yang memang perbuatannya dianggap sebagai sumber hukum, dia perlu membuktikan itu. Itu juga lah alasannya Rasul kan kadang-kadang kalau dia sudah sholat duha, Rasul seolah-olah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Tapi kalau Rasul sudah mulai meninggalkannya, seolah-olah dia tidak pula pernah mengerjakan duha. Apa yang bisa kita ambil hukum dari situ? Duha hukumnya adalah sunnah. Seandainya ada hal-hal yang memang hukumnya sunnah, tapi ternyata Rasul tidak pernah meninggalkan, bisa-bisa itu adalah hukum yang khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tahajud, witir, kan Rasul tidak pernah meninggalkan. Padahal hukumnya adalah sunnah. Berarti itu min khususiyati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ibn Abbas didatangi oleh seseorang yang seorang pemuda muslim dalam keadaan marah, merah matanya. Apa pertanyaannya kepada Ibn Abbas waktu itu? Ya Ibn Abbas, kalau seandainya seorang muslim membunuh saudara muslimnya yang lain, terima enggak taubatnya? Kata Ibn Abbas langsung bilang, enggak. Enggak katanya. Pergi dia. Yang di sekeliling Ibn Abbas heran. Kemarin kami diajarnya, terima katanya.
Kok sekarang dia bilang enggak? Ditanyalah kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, kenapa kamu bilang tidak diterima? Bukankah kamu yang mengajarkan kami kalau tidak diterima? Apa kata Ibn Abbas? Nampak dan moto dia tidak kena sigarnya. Mungkin kalau udah niyo kan tadi langsung nyopai membunuh orangnya. Maka Ibn Abbas langsung mengatakan tidak. Hal-hal yang seperti ini boleh tidak dilakukan ini? Yang lakukan Ibn Abbas ini. Berarti ada satu pertimbangan di mana pertimbangan itu dia ada itu istilahnya mulabasat, ada karina, ada indikasi-indikasi yang membuat dia yakin nanti kalau begini saya bilang akan terjadi adalah begini. Maka boleh untuk seperti itu. Nah, tapi tentu saja tidak pula untuk semua orang. Ini kan orang-orang tertentu yang memang apa yang diucapkannya itu akan dipegang dan menjadi pandangan. Nah, oleh karena itu cukup luas sebenarnya persoalan saddu dzari'ah ini, dan nanti akan lebih terlihat oleh kita penerapannya dalam masalah-masalah baru. Karena kita kalau bicara sumber hukum, tentu akan lebih terasa oleh kita manfaatnya ketika kita bawa kepada masalah-masalah baru. Karena itulah gunanya ilmu usul fikih itu. Ilmu usul fikih dengan adillatul ahkam yang sudah diatur oleh para ulama, itu akan menjadi sumber nanti untuk menjawab berbagai masalah. Berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Karena masalah tidak pernah berhenti. Masalah ada aja terus. Sementara ayat Al-Quran itu-itu aja, hadis Nabi tidak akan pernah bertambah. Wafatnya Rasul berakhirlah hadis Nabi itu, sunnah Nabi itu. Karena dia sudah wafat. Sementara masalah bertambah terus. Nah, dengan adanya konsep saddu dzari'ah, yang mana konsep saddu dzari'ah itu didasarkan kepada dalil-dalil yang ada yang disandarkan oleh para ulama, maka bisa menjadi cara itu sebagai metode dalam menetapkan hukum. Dalam muktamar-muktamar dunia Islam, para ulama-ulama sedunia cenderung menggunakan saddu dzari'ah kalau memang dalam masalah itu diperlukan saddu dzari'ah. Apa contohnya? Contoh yang sudah sering kita angkat itu seperti masalah cloning umpamanya. Dulu juga sudah pernah kita sampaikan masalah cloning itu salah satu dari kecanggihan ilmu pengetahuan hari ini, kecanggihan teknologi itu bisa mengkloning, bukan lagi dulu kan fotokopi itu kan kertas yang difotokopi orang. Sekarang enggak. Orang bisa difotokopi. Maka lahirlah orang yang tanpa ayah, tanpa ibu dengan proses cloning tadi. Karena hanya mengambil zat-zat yang ada dalam satu induk saja. Dan itu bisa. Walaupun untuk manusia belum ada yang terjadi, yang berhasil, pernah di Amerika dilakukan cloning manusia. Tapi tidak sukses, tidak berhasil. Yang sudah terjadi itu cloning domba. Ada namanya domba Dolly. Di Amerika juga. Karena orang Amerika memang canggih-canggih. Gak bisa kita pungkiri. Soal teknologi, untuk zaman sekarang ini yang mereka menguasai. Berhasil itu domba Dolly itu. Ini asalnya, ini fotokopinya. Jadi persis sama. Ada orang dulu mau mengkloning Habibie. Pertanyaannya, kalau seandainya dikloning Habibie itu, ini yang fotokopinya itu persis samakah nanti dengan dia dalam semua hal? Apakah samanya itu hanya nanti pada bentuk fisiknya saja? Atau pada moral, etika, akhlaknya bisa sama atau tidak? Sehingga di muktamar dunia Islam itu diputuskan oleh ulama Islam sedunia ini bahwa cloning hukumnya haram. Atas dasar apa? Saddan lidzari'ah. Kenapa saddu dzari'ah?
Kalau ada orang yang dilahirkan hadir ke muka bumi Allah ini dengan sistem cloning itu, dia tidak punya ayah, tidak jelas nanti silsilah nasabnya, siapa yang menjadi mahramnya, akan kacau kehidupan ini. Karena nasab itu dalam Islam itu bagian dari ad-daruriyatul khamsah. Lima hal pokok yang ingin dijaga oleh agama ini. Salah satunya adalah nasab. Maka apa saja akan membuat kerancuan nasab, Islam mengharamkan. Apa saja? Zina, kenapa diharamkan? Akan lahirlah orang-orang yang nanti tidak jelas siapa ayahnya. Kalau tidak jelas siapa ayahnya, kalau dia nikah siapa walinya? Nanti siapa yang akan mewarisi dia? Kalau ada masalah-masalah yang terjadi oleh kenakalan dia, siapa yang bertanggung jawab? Kan biasanya wali ayahnya yang dipanggil kan? Nanti siapa? Maka akan rancu dan akan rusak kehidupan masyarakat. Sehingga dihukumkan oleh para ulama bahwa cloning hukumnya haram. Adalah yang dibolehkan cloning itu lil maslahah. Ada yang dibolehkan oleh para dalam muktamar itu oleh para ulama mengkloning hewan-hewan yang jenisnya hampir, yang spesiesnya hampir punah. Itu dibolehkan. Kalau memang jenisnya ingin dipertahankan. Karena hewan-hewan itu kan bisa punah kan? Harimau Sumatera berapa ekor jumlahnya? Entah 10, entah 12 ekor. Sementara kambing yang disembelih itu setiap tahun tidak pernah punah. Ini salah satu dari kekuasaan Allah. Berapa ribu ekor kambing dulu ya, setiap Idul Adha disembelih. Tidak habis-habis tuh. Harimau pernah disembelih tidak? Tapi habis deh. Kenapa bisa habis? Orang tidak perlu. Maka tidak dipertahankan. Tapi kambing itu diperlukan, maka Allah pertahankan. Jadi tidak usah ragu. Tidak usah ragu dengan kekuasaan Allah. Kan ada orang kadang, oh ini apa namanya kekayaan alam ini sudah tidak cukup lagi dengan jumlah orang sekian miliar ini. Kalau begitu jumlah manusia harus dikurangi. Apa mereka yang mau ngasih orang itu makan? Kan Allah yang ngatur kan? Padahal secara teorinya sebenarnya semakin berkembang jumlah manusia, maka semakin berkembang pula jumlah sumber daya alam. Karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa ada rezeki yang memang sudah diatur. Maka usaha-usaha depopulasi apa istilahnya itu, yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk, enggak usah kita yang ngatur itu. Salah mereka itu. Tapi tetap saja terjadi. Nah, kambing saja yang disembelih terus setiap tahun ribuan ekor, tidak habis-habis. Dulu ada di Maroko, saya punya dosen namanya Al-Qadhi Barhun. Raja ketika itu minta ingin agar di tahun ini tidak ada yang menyembelih kambing, karena jumlah kambing sudah sedikit. Termasuklah Al-Qadhi Barhun ini yang menentang. Enggak, katanya. Jangan ucapkan itu. Karena itu urusan Allah. Kambing punah tidak punah itu bukan urusan kita. Yang jelas sunnahnya di hari Idul Adha adalah menyembelih kambing. Akhirnya dia di penjara. Akhirnya dia di penjara. Dan kemudian keluar, setelah keluar itulah dia ngajar kami waktu itu di S2, ngajar ulumul hadis. Karena memang dia bagian hadis. Nah, karena itu ya ada hal-hal yang tidak menjadi kita yang memikirkan, karena itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik kita ke kajian kita tadi, begitulah gambarannya ada hal-hal yang ternyata terjawab nanti oleh konsep yang namanya saddul dzari'ah. Dalam kajian-kajian kontemporer itu bisa dikembangkan. Walaupun nanti akan terjadi perbedaan itu wajar-wajar saja. Seperti yang ditentang oleh banyak ulama, apa yang difatwakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi bahwa kita terlarang untuk saat ini
dilarang untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa. Pernah dia fatwakan. Itu ditentang oleh ulama-ulama yang lain. Karena hadisnya jelas kan? Hadis kan ada tiga masjid yang kita boleh berkunjung ke sana bersusah payah karena fadilah salat. Masjidil Haram, Masjid Nawawi, Masjidil Aqsa. Sekarang beliau fatwakan untuk sementara jangan. Bahkan diharamkannya. Apa alasannya? Karena berkunjung ke Masjidil Aqsa itu tidak semudah seperti dulu. Kita harus bayar visa dan itu akan menjadi devisa negara bagi Israel yang akan memperkuat ekonomi Israel. Sementara Israel kerjanya membunuh orang-orang Palestina. Itu pertimbangan dia. Pakai sadu zariah. Terlepas dari setuju atau tidak setuju itu lain-lain masalah. Tapi yang jelas belum menerapkan konsep itu juga yang untuk masalah haram membeli produk Yahudi dan Israel. Beliau juga itu yang memfatwakan. Diharamkan membeli produk Yahudi dan Israel. Padahal secara muamalah boleh enggak? Bahkan ada hal-hal yang kita enggak bisa lepas dari produk mereka. Karena di sekeliling kita sudah produk Yahudi Israel aja kan? Tapi beliau mencoba untuk memberikan fatwa itu untuk menutup jalan tadi itu. Karena akan memperkaya ekonomi mereka. Sementara kerja mereka adalah membunuh orang-orang Palestina.